Wiwi. Huh? Yep. Seperti yang kalian lihat, comeback dulu gak sih Wir? Aduh, udah lama gue gak main Terraria anjir. Wah, udah lebih dari 2 bulan kalau gak salah ya. Dan untuk konten kali ini, gue bakal mulai dengan Skyblocky. Yes, soalnya mungkin banyak dari kalian yang kangen juga series ini. Yes. Kalau gak salah ini udah part keberapa ya? Ah, gue juga udah lupa cuy. Udah 2 bulan lebih soalnya gak main Terraria ya. Dan mungkin untuk part kali ini gue bakal santai-santai dulu gak sih? Soalnya gue udah mulai lupa cuy. Mekaniknya, kontrolnya, pokoknya gue hampir lupa cok. 2 bulan gak main Terraria disuruh main lagi. Bro, langsung amimir gue cok. Eh tapi sebenarnya gue udah main tadi sih. Mainnya itu cuma mancing doang sih. Ya kalian tau lah, mancing itu bikin bosan cok. Ngantuk berat. Rencana awalnya sih pengen dapet sky crate cuy. Tapi ya kalian bisa lihat di sini gue dapetnya ampas cok. 6 iron crate, 1 golden crate, sama 12 wooden crate. Ya tapi gak apa-apa lah ya. Buat yang nanya kenapa gue jarang upload di channel ini, bro, kalian ketinggalan, cek channel baru lah. Itu sih yang paling rame cok. Alasannya itu sih. Oh iya, daripada penasaran, mari kita buka langsung crate nya ya guys ya. Mulai dari wooden crate seperti biasa. Lumayan lah. Iron crate. Boleh. Nih, golden crate please, dapat life crystal cok. Meskipun udah lama gak main, tapi gue masih ingat life crystal itu penting di skyblock ini. Sumpah. Bro, di video kali ini mau ngapain cuy? Sumpah gue pusing cuy. Anjir, gue grindingnya gila-gilaan waktu itu cok. Main skyblock apa coba? Perasaan skyblocknya ini gak bisa sampai end game loh. Oh iya, nextnya kita bakal coba lawan Brand of Ketuluir. Soalnya, nah di sini nih, Queen Bee, gue masih belum yakin bisa ngalahin Queen Bee ya. Jadi gue bakal coba mensummon Brand of Ketulu di video kali ini. Yes, nah, sir. Masalahnya itu setelah dicek, biomnya belum nyebar cok. Apa coba ya? Oh iya, gue baru ingat. Untuk summon Brand of Ketulu itu sebenarnya ada cara lainnya selain ngancurin orb. Cara bikinnya. Nah, Bloody Spine. Oh, butuh vertebra 15 sama Vicious Powder. Nah, Vicious Powder ini bisa dibikin menggunakan Vicious Mushroom Mir. Nah, kan? Masalahnya butuh berapa tuh? 15 kalau gak salah ya. 30 bawa deh. Gue kira dikit aja. Farming dulu lah ya. Turun lewat sini, Wir. Awas jatuh. Gue baru sadar kalau senjata gue udah mini shark sama boomstick anjir. Nice. Udah OP banget ini mah. Oh, tunggu nyebar aja sih Wir. Nah, Vicious Mushroom berarti kalau 1 jadi 5 itu butuh berapa kira-kira sampai 30 ya. Nah, di sini kita bakal farming ini aja cuy. Farming vertebra ya. Ngedrop gak lu? Nope. Blood crawler. Dapat kah? Dapat dari laba-laba. Boleh. Oke, vertebra lagi. Gimana kalau kita bikin ini cuy? Platformnya panjangin gak sih? Bikin platform di atasnya cuy. Nanti sekalian buat lawan Brand of Ketulu kan enak cuy. Kenapa gue gak kepikiran ya? Asli udah lama gak main jadi gini cuy. Kayu ya, kayu aja lah ya. Buat bikin platform Wir. Platform ama manjangin itu arena lah. Kita mulai dengan manjangin ininya dulu. Kalau gak salah gue dulu kalau ngebangun gini cuy. Nah, masih inget cuy. Giliran skill-skill gak penting ingat gue. Apa coba? 2 layer cukup lah ya. Anjay. Rencananya sih gue bakal balik di ini cuy. Updatean 1.45 ya. What? Dia tunggu-tunggu kelamaan anjir. Ya udah gue putusin balik sekarang cuy. A few minutes later. Oh bentar. Kenapa gue gak kepikiran gini ya? Bentar. Nah segini aja udah cukup ya. Terus kalau teori ini gue berhasil, berarti bakal lebih cepet cuy dapetin vertebra sama Vicious Powdernya ya. Dengan cara gimana tuh? Ya gak tahu. Kan kita bikin ini cok. Apa namanya tuh? Vicious Powder ya. Mana? Nah ini cok, Vicious Powder. Kalau gak salah nih ya, kalau gak salah, teori gue sih Vicious Powder ini semacam bubuk cok.
bisa dilempar ke blok grass itu berubah jadi evil biome. Setahu gue gitu ya. Seingat gue, coba-coba. Please lah, bisa lah. Anjir, kenapa dari awal gak gitu gue? Asli. Wah, kita korbanin aja lah vicious powder-nya. Sisain 5 lah ya, sisain 5 lah cuy. Nah. Ala bodo amat, kita buang semua, cuy. Nah, dengan ini, nah, spawn rate-nya udah mulai melunjak, cuy. Wah, kenapa gak dari awal gue ya? 1 hour later. Udah cukup sih. Udah cukup, cuy. Anjir, giliran udah cukup gini, banyak yang spawn, cuy. Tinggal masalah satu lagi nih, yaitu vicious powder. Oh ya, gue hampir lupa sama NPC, cuy. NPC ini banyak banget ngasih kita keuntungan kalau main skyblock ya. Nah, ada satu NPC yang gue butuhkan tapi gak muncul, Wir. Yaitu, wah ini, cuy. What the? Ini jual gak tuh kira-kira? Gue kira juga jual ini, cuy. Vicious powder ya. Tapi ternyata jong anjing. Ya udahlah ya. Apa jadinya kalau kita beli di Blood Moon, Wir? Apakah itu memungkinkan? Apakah itu memungkinkan buat tapi Blood Moon-nya gimana, gak bakal muncul, cuy. Udahlah. Coba kita cek dulu apakah ada Bloody Tear ya. Wah, kalau ada sih seneng gue, cuy. Bloody Tear, please. Gak ada, cuk. Ya, sembari nunggu, kita coba bakal mancing aja lah ya. Mancing, gak tahu sampai kapan, pokoknya sampai Blood Moon muncul. Atau paling tidak vicious powder-nya itu respon kembali di Evil Biome, Mir. Gak tahu selama apa, yang penting kita mancing dulu gak sih? Mancing adalah kunci, kata orang dongo. Sudah cukup, gue udah muak, cuk. Aduh, udah berapa? Sekitar sejaman gue mancing doang, cuk. Apa coba buang-buang waktu doang. Coba kita lihat ya dapat apaan. Bro, selama itu cuma dapat 2 golden crate. Apa coba nih? Journeyman bait sampai tinggal 6 tadi, sekitar 100 lebih, anjir. Oke, kita bakal buka golden crate dulu aja lah. Ya, seperti yang kalian tebak, dapat ampas. Nah, kalau udah gini sih, kita bakal langsung cek lagi ya. Let's go. Nah, please. Udah pada nyebar tuh. Boleh lah ya. Please, minimal kasih aku 5, Ci. 5 vicious powder. Dapat 1. Wah, vicious mushroom. Ini mah nunggu Blood Moon aja kalau gini ceritanya, cuk. Coba kalau gue punya Bloody Tear ya. Gak ada pilihan lagi nih, Wir. Kayaknya gue harus pergi ke world lain buat ambil Bloody Tear ya. Wih, ada Bloody Tear, cuy. Wah, ajaib gak sih? Ya kagak lah, gue ini ambil dari world sebelah, cuk. Males kalau nunggu lama-lama, anjir. Gue janji ini cuma 1 kali buat ambil item dari world lain ya. Anjir, kalau gini ceritanya mah gak main skyblock gue, cuk. Kecurangan terdetek, anjir. Ya ini terakhir kalinya lah ya gue bakal ambil item dari world lain. Daripada nunggu kelamaan, cuy. Kalian mau nonton apaan ya kan? Oke, kita tinggal nunggu malam. Oke, udah malam, Mir. Kita bakal langsung summon aja lah ya Blood Moon-nya. Daripada kelamaan, cuy. Nah, tujuan utama kita nge-summon Blood Moon ini cuman buat beli, memastikan apakah ada vicious powder. Please, adalah, please. Vicious powder, yes sir. Beli sebanyak-banyaknya sebelum kehabisan. Wah, 500 vicious powder, oke lah ya. Anjir, ini bukan oke lagi, cok. Bencana ini mah. Nah, karena udah terlanjur ini ya, apa namanya, terlanjur Blood Moon, gue bakal coba mancing. Siapa tahu ya, siapa tahu bisa dapat summon, cok.
senjata summon vampir kata anjir. Apa namanya tuh? Gue lupa namanya cuy. Frog vampire stuff ya, vampire frog stuff. Udah lama gak main sampai lupa loh. Hei, nah. Kalau gitu kan gak bisa keluar dong. Bro. Masih ada cuy. Wih, boleh lah. Kita bawa keluar cuy, kita bawa keluar. Please, langsung dapat, please. Bra. Camcaster, ya. Hehe, langsung muncul lagi cuy. Mati, ada. Ya, masih belum dapat. Wah, kacau. Drop rate-nya berapa sih? Perasaan gede cuy drop rate-nya cuy. Enggak tahu. Another one. Nah, muncul lagi loh. Dapat gak? Yes, sir. Akhirnya cuy, 3 kali percobaan langsung dapat. Wah, ini langsung mengurung diri, cok. Kalau gini ceritanya, cok. Nah, ini nih. Dapat vampire frog staff, boleh. Kita buang ininya, cuy. Abigail flower-nya kita buang. Udah dapat yang bagus kok. Ini ganti. Nah. Wah. Bagus sih buat bantu gue itu mah. Udahlah, kita AFK aja di sini ya. Kita bakal AFK lagi, cok. Hari-hari AFK. Oke, blood moon-nya udah selesai nih. Waktunya keluar kandang ya kan. Oke, di sini gue bakal persiapan dulu buat lawan si Brand of Cthulhu ya. Pertama, kita bakal ambil semua campfire yang ada di arena. Terus abis campfire kita persiapan potion, Wir. Potion jangan lupa ya. Potion, pokoknya calming potion. Hari ini pokoknya semua potion yang ada gue bakal bawa, cok. Setelah itu kita bawa bahannya buat bikin bloody tear ya, vicious powder sama vertebra. Habis itu kita bakal langsung teleport, Wir. Nah, kita bikin bloody spine, cuy. Iya, bloody spine, sampai lupa namanya. Oke, habis itu kita langsung summon aja gak nih. Summon lah ya. Mana tuh? Ah, ini juga kelihatan. Oh, sini kah? Wah, gak bisa cuy. Wah, gak bisa cuy. Kenapa tuh kira-kira? Apakah masih kurang gede ininya? Seharusnya udah gede lah ya areanya cuy. Berubah warna airnya biasanya kalau udah jadi ini ya. Kayaknya kita kekurangan blok sih, bro. Dirt block cuy. Coba. Semoga bisa ya. Bloody spine. Gak bisa. Bukan masalah malam siangnya nih cuy. Kayaknya bloknya masih kurang ya. Wah. Nah, kalian bisa lihat ya. Udah berubah warna airnya cuy. Itu artinya udah bisa disumun sih. Sumun gak nih? Sumun lah ya. Gak usah banyak bacot cuy. Kita langsung sumun. Tendon bow ya. Kita antisipasi ini. Bola matanya dulu pakai ini, Jester Arrow. Asli gue udah lupa nama-namanya, cok. Matanya mana nih? Nah. Oke. Satisfying. Eh, gak boleh gitu. Satisfying bener. Semoga ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Wah, gak seru. Wah, gak asik. Oke. Aman lah ya. Nah, ini baru. Waspadalah kalau gini, cok. Lu jangan sampai respon. Wah. Kalau kayak gitu waspadalah, cuy. Waspadalah sosok merah. Wah, tambah lama tambah samar, cuy. Inilah kekuatan dari Brand of Cthulhu sesungguhnya. Kalau yang agak rabun dikit susah bedainnya, cuy. Kita ikutin katanya. Kita ikutin kata. Wah, kata loncat bener-bener OP sih.
Kata ke sini. Oke. Untung ada kata ya kan. Easy. Kalau kata gue mah easy. Dapat relik, wah. Perasaan apa nih? Udah lama gak main. Oke, kita buka di rumah aja lah ya untuk treasure bag-nya. Wah, pertama-tama kita bakal naruh reliknya ya kan. Reliknya udah 3, Wir. Berarti sebelum memasuki Heartmurt, kita bakal lawan 2 boss lagi nih, Queen Bee sama Wall of Flesh. Soalnya kalau lawan apa namanya tuh yang di salju tuh, gue lupa, cok. Deer Club susah, soalnya gak ada biome salju di sini. Gimana ceritanya lawan itu kalau gak ada saljunya ya kan? Susah, Wir. Mari kita buka treasure bag-nya ya kan. Dapat apa nih, Master Mode? Kalau gak salah dapat Brain of Confusion ya. Betul kan? Brain of Confusion. Dungeon. Dungeon. Oh iya, gue lupa buat explore dungeon. Oh iya, dungeon masih belum, cuk. Gue baru ingat. Wah, next episode kita bakal coba masuk dungeon dan lawan si Skeletron ya. Wah, dari lama gak main sampai lupa ada boss Skeletron, cuy. Tengkorak botak. Ya, kalian tunggu aja next video kita bakal lawan Skeletron di Skyblock ini. Oke, gue rasa cukup sampai sini aja video kali ini. Dan seperti kalian lihat, channel ini masih belum mati ya. Soalnya gue bakal upload lagi ke depannya. Dan buat kalian yang penasaran kenapa gue lama gak upload, kalian bisa cek channel kedua gue. Nah, di sana gue aktif terus buat bikin konten 100 hari, cuy. Buat yang tertarik, cek langsung aja. Oke, itu saja dari gue. Terima kasih banyak buat kalian nungguin. Bersama gue Ali, ketemu lagi di konten berikutnya.